berpesan kepada Bunda. Wahia nasihat Rasulana sallallahu alaihi wasallam li Abidan radhiyallahu anhu. Fi mayuri dalam satu riwayat beliau mengatakan, ya Abadar, li'anna tartua fata'allam ayatan min kitabillahi khairul laka min antusalli min antarokatan. Wahai Abu Dar, sesungguhnya engkau mempelajari satu ayat dari kitab Allah di pagi hari. Ya, kalau misalnya kita yang membahasnya dari kalau kita kularoi bafihi budalil mutakin satu kali dibahas, dipelajari. Apa kata Rasulullah, itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Bukan saya wibu nanti sholat 100 rakaat. Dereng ya. Rasanya kayak ngomongnya 100 rakaat itu pak. Ya lepok. Tapi kebaikan orang mempelajari satu ayat di pagi hari itu seperti kebaikannya melakukan sholat 100 rakaat. Masya Allah. Wali anda tertua kata alam bapa minal ilmi umilabihi awlam yu'ammalubihi khairul laka min antusalli al-farqat al-farqatan. Dan kalau engkau mempelajari satu bab ilmu di pagi hari, terserah kau mau waris, kau mau nikah, ilmu ya, misalnya ilmu Al-Quran lah, satu bab baik diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik bagi kamu daripada kau sholat 1000 rakaat. Nanti aku sholat 1000 rakaat direng, tapi itu kebaikannya subhanallah. Makanya kenapa kalau sering mengadakan halaqah-halaqah itu di pagi hari, ya itu di antara fadilah. Ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi disitulah kemudian Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan. Berapa hikmah kenapa kita pagi-pagi sudah belajar agama. Dan materi saya mungkin ya akan sedikit melanjutkan yang kemarin ya. Sudah cukup apa belum? Belum ya. Baik, saya akan ulangi sedikit lagi. Kita kemarin membahas tentang masalah musibah. Kita kemarin bahas masalah bala. Kita tahu bahasa musibah, bahasa bala itu umum, baik untuk orang beriman atau orang kafir, ya sama. Yang membedakan itu karena apa dia terkena bala. Kemudian prinsipnya yang kemarin sudah kita bahas dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kamu, menimpa kita, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, kita punya masalah, punya musibah, entah secara kolektif itu menimpa negara, menimpa korea, atau menimpa individu, atau menimpa keluarga, itu gak usah nyalakan siapa-siapa. Ya, gak usah nyalakan siapa-siapa. Tapi salahkan siapa? Salahkan dirinya sendiri. Ini harus kita pahami. Bukan karena orang lain. Kemarin sudah saya terangkan, jadi adanya gempa dan tsunami itu bukan karena lempengan, tapi itu karena kemaksiatan. Ya, dan ini pernah ketika pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi gempa, itu yang dikumpulkan adalah para umaroknya, para gubernur-gubernurnya, kemudian para qadhi-qadhinya, hakim-hakimnya. Lalu kemudian rakyatnya, ulamanya ditanya kenapa terjadi masalah, kenapa terjadi musibah. Rupanya ada anaknya pejabat yang dia berzina, lalu tidak dihukum dengan hukum Allah, tidak dihukum dengan hukum Islam, tidak dihukum dengan semestinya. Jadi kalau kemudian di sini tidak menghukumi dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah, lalu kemudian Allah turunkan azab di mana-mana, ya sudah menjadi suatu kewajaran. Itu sudah menjadi satu keniscayaan pasti. Ya, kemarin sudah saya sampaikan karena apa? Ini disebabkan karena kufur terhadap
nikmat. Jadi musibah itu disebabkan karena kufur nikmat. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Jadi yang namanya kemarifat loh jinawi toto tonton kartor harjo itu akan kita dapatkan manakala nikmatnya Allah itu disyukuri. Ya, kalau tidak ada, wes itu pasti rumusnya begitu. Sekarang kita lihat bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan. Harusnya bagaimana coba? Kemarin sudah saya katakan rukun syukur itu ada di tiga. Kita mengakui bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengakui bahwa kemerdekaan itu dari Allah. Al-iqrarru bin ni'mati batinan. Secara batin mengakui dan itu sudah diakui. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya kan? Itu sudah jelas. Kemudian apa? Karena merdeka, kita mengucapkan alhamdulillah. Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, karena tiga-tiganya harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka tidak dikatakan layak kunu syukran illa bimat mungia. Tidak dikatakan syukur kalau tiganya ini tidak berjalan bareng. Yang ketiga ini yang kita gak bisa ngamalkan. Wal isti'ana tubia ala ta'atillah. Apakah kemerdekaan ini yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini itu semakin dekat kepada Allah atau tidak? Coba kita perhatikan. Ya, ketika kita itu tanggal 17 bersyukurnya dengan cara apa? Penehan jambi. Itu dalam rangka mendekatkan Allah apa bukan? Mendekatkan diri kepada Allah bukan? Bukan. Berarti kan jelas nih, syukurnya tidak benar. Ya kan? Terus apa lagi? Goyang. Orang bilang namanya dan buta. Syukur apa kufur? Kufur. Nah, kalau kufur berarti ya ada. Pasti. Ya. Adabnya nanti, maaf ini adabnya itu bisa menimpa itu pribadi, akan menimpa pribadi. Entah anak iwana jatuh, bujunio orang bersyukur jalukan ketika ya, itu musak mene kurang jasa muda, kelompok muda sampai di kerja orang kecus mana gila nanya sampe kata nama aku sampe aku boten ya boten berarti berbeda solihah nanti paling ini bujunio alhamdulillah eh, mulai saya ini dan diparingi bojone apa wae pira wae alhamdulillah. Sebab apa Rasulullah mengatakan khairun nisa'i allati idza ataita syakarat. Sebaik-baik wanita itu kalau diberi oleh suaminya itu dia bersyukur. Ya, wa idza haramta sabarat, kalau enggak dikasih dia sabar. Ini sebab kalau tidak bersyukur ya itu siap-siap diadab. Rumah tangganya akan dihadap semuanya gampang. Tidak akan ada ketenangan, tidak ada yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak ada, pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan itu sebaik-baik wanita kata Rasulullah. Berarti kalau tidak bersyukur, berarti wanita ini tidak baik. Dan terus kita Ustaz, kalau mau tidak baik, ya dibina, berdibini, kemudian dibina, disuruhkan ngaji, datang pengajian akan ketika dari bojone ora mempan. Rumong sono mboten sampean. Dan ini adab ini sebenarnya. Ya, tapi kita enggak nyadar. Karena baru pun tiga tadi tidak terkumpul. Coba jenengan punya motor dari siapa? Dari Allah. Munine piye? Alhamdulillah. Terus gua apa motornya? Gua tuku togel. Ya udah. Itu bukan untuk syukur namanya. Ya. Gua tuku nomor. Oh, nomor lagi nih nomor. Kata nih. Kata. Boten-boten. Apa boten klaim tuh gua? Kata gue. Masya Allah. Nah ini kalau memang nanti syukur
seperti itu, ya siap-siap saja. Nanti saya akan terangkan bahayanya, masya Allah. Maksudnya bahayanya memudahkan kamu. Baik. Kemudian jamaah yang Allah, kemarin juga sudah saya sampaikan dan sudah kita misalkan dalam Quran surat An-Nahl 112 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakaffarat bi'an umillah fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un." Allah telah misalkan satu karya, satu negeri, satu komunitas, satu kaum di satu tempat yang mana di situ aman, aminatan mutmainnah, tentram. Yaktiha rizquha raghadan min kulli makan, didatangkan oleh Allah rizki dari segala penjuru, dari segala arah. Kalau di Indonesia ya Sabang sampai Merauke, Gus bilang tanah ini tanah surga, tongkat dan batu menjadi tanaman, masya Allah. Luar biasa. Lah wong kayu diceblokke kok iso dadi ana wae Indonesia telu. Ning Arab ora iso ya. Nek ora wis tau kok durung. Tapi faktanya di Indonesia buah tin ya tukul, kurma ya tukul, saking subure. Allah datangkan rezeki dari segala penjuru. Melimpah ruah. Dari segala tempat. Kenapa? Kok jadi hutangnya banyak? Kenapa? Yang sawah itu banyak tetapi tidak cukup karena keberkahannya diambil, karena berkah itu kan mencukupi. Apa kata Allah? Fakaffarat bi'an umillah, karena dia kufur terhadap nikmatnya Allah. Ya? Kufur terhadap nikmatnya Allah, yang seharusnya kita itu mendekatkan atau ketaatan dengan kemerdekaan itu mendekatkan dan ketaatan kita itu kepada Allah, ternyata justru jauh dari Allah. Akhirnya Allah cabut itu nikmatnya. Fakaffarat bi'an umillah, dan yang pasti jelas nikmat yang telah dikufuri itu sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam." Allah telah menyempurnakan dinul Islam. Allah telah mencukupkan Islam cukup untuk kita pakai. Ya. Dan Allah ridho. Allah telah cukupkan nikmatul Islam ini. Dan Allah ridho kalau kita menggunakan Islam. Tapi apa? Karena tidak menggunakannya dan Allah hanya ridho pakai Islam, lalu kemudian kita campakkan Islam itu, maka yang terjadi bukan ridho, tapi kemurkaan, keberkahannya dicabut. Akhirnya apa? Fa'adha qahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Kemudian Allah timpahkan kepada kita, timpahkan kepada qaryah tadi, suatu negara tadi dengan pakaian kelaparan. Ya. Sawah yang begitu luas yang seharusnya produksi beras itu cukup untuk negerinya, apa yang terjadi? Impor. Ini menunjukkan bahwa kita ini dalam kelaparan, ketakutan, harga-harga naik, takut kalau tidak bisa beli. Kenapa? Ya karena kita sebagai masyarakat umum ini tidak dididik punya keyakinan yang kuat. Maaf ya Pak ya, ibu-ibu non sewu, kalau bahasa saya, bensin mau naik, gas mau naik, tidak peduli. Ya, listrik saya tidak peduli. Kenapa? Karena Allah mesti tetap biayai. Kalau rakyat itu dididik begitu, ya gak ada masalah. Naik itu gak ada masalah, persoalannya gak dididik. Sehingga kenaikan itu suatu hal yang berat. Ini terlepas dari masalah ini benar dan tidaknya ketika menaikkan ya. Terlepas dari itu. Gak ada urusan. Baru bapak kemarin bagian kasir bilang, "Kenapa kamu kok naik ini listriknya?" "Wah gak ngerti, sekolah ini bayar kemarin." Gas naik bulan balik, ya tidak apa-apa. BBM naik, tidak masalah. Kenapa? Pada akhirnya Allah itu pasti mencukupkan. Ya karena memang tidak dididik untuk bersyukur. Ya akhirnya yang terjadi apa? Keresahan. Itulah ketakutan-ketakutan yang muncul disebabkan karena kufur terhadap nikmat.
Makanya disebutkan sebagai penutup ayatnya bima kanu yasna'un, disebabkan karena perbuatannya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu saya ulangi beberapa waktu yang lalu. Kemudian perlu kita pahami bahwa bala dan musibah itu ada dua sebab. Bala itu disebabkan karena iman. Ya. Bala itu disebabkan karena iman, dan ini sudah menjadi sunnah Allah. Untuk apa bala diberikan kepada orang beriman? Untuk membuktikan benar dan tidaknya keimanan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa ketika dia mengaku beriman kepada Allah dengan perkataan saya beriman kepadamu ya Allah, atau dia beramal iman lalu kemudian Allah akan biarkan saja tidak diuji? Ya. Ayat selanjutnya Allah berfirman, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu walaya'lamannal kaadibin. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kita. Kalau ayat ini dibaca pada saat Rasul membacanya, maka sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada orang-orang yang teruji. Ya. Teruji karena apa? Karena imannya. Jadi kalau ibu-ibu yang tadinya gak pakai jilbab, gak nutup aurat, lalu kemudian menutup aurat, itu akan diuji oleh Allah. Minimal omongan pemayu saya ini, gitu minimal. Saya mau nih sebenarnya jaduman itu, semarang jaduman loh, cangkruan barang, cangkruan cowok Jogja nih, jaduman cangkruan itu, dugem tuh, begini kau tamling, gitaran, begitu sudah mulai jadi aktif ke masjid, ya. Saya mau nanya kali kita dan nanya ke Quran, itu yang tetap akan diuji. Diomongi. Saya mau nanya orang yang juga pengen jebatan itu diomongi. Kenapa? Ya karena imannya tadi. Jadi setiap iman itu akan diuji oleh Allah SWT. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah dia benar imannya atau tidak. Kalau yang tadinya tidak menutup aurat, kalau kemudian dia berubah menutup aurat, terus diomeli orang dia tetap istiqomah, maknanya dia lolos itu. Ya, nanti dia akan diuji lagi dengan yang meningkat lagi. Terus begitu. Ya. Karena ujian-ujian bagi orang beriman itu juga sebagai penebus dosa. Menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Banyak kalau ada orang diuji karena imannya belum selesai-selesai, barangkali memang dosa itu lupa. Bisa utuh. Padahal dikai loro itu orang mari-mari itu ya, karena dosa itu belum habis. Sikapnya bagaimana insya Allah nanti mudah-mudahan nyampe waktu ya. Ya. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah betul pengakuan imannya. Ya. Walayak laman nallahu ladina sotaku walayak laman nallahu kadibin. Ya, apakah nanti Allah juga akan tahu dia itu hanya pengakuan saja, saya beriman. Ya, saya mau pakai aurat, saya tutup aurat, saya mau pakai jilbab. Begitu ada orang ngomong itu, kok kita lelek ngomong jilbab, itu langsung dilepas lagi, itu berarti gak kuat. Ya, ya gak kuat. Baik, yang kedua, musibah itu karena meninggalkan perintahnya Allah SWT atau maksiat. Ini dicontohkan di dalam salah satu kisah, yaitu di perang Uhud. Ya, di perang Uhud, di mana di situ ketika terjadi banyak korban, ya banyak korban, ada beberapa sahabat bertanya, ya, dengan kalimat, dari mana ini datangnya kalahnya? Ya, untung anna hadza.
asatum qad asatum mithlaha mithlaiha kuntum anna hadza. Dari mana didatangnya musibah ini? Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Ini disebabkan karena ulah kamu sendiri. Ketika Allah perintahkan jangan turun dari Bukit Uhud sebelum selesai semuanya. Begitu ketok menang, ya tak? Kelihatan mau menang, kemudian pasukan itu tuh turun. Ya, kemudian pasukan orang-orang kafir waktu itu dipimpin oleh salah satunya yang kemudian masuk Islam, Khalid bin Walid. Nah, mengambil alih. Jadi turunnya ini karena tidak ya mengikuti instruksinya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mengikuti instruksi komandan, tidak mengikuti instruksi Nabi itu bisa menyebabkan musibah. Apalagi tidak mengikuti instruksinya Allah. Ini perlu kita pahami. Jadi musibah-musibah yang menimpa kita ini disebabkan karena kita tidak mengikuti perintahnya Allah. Baik itu secara individu, keluarga, atau semakin lebih besar lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, ini jelas. Makanya perlu kita pahami adalah bahwa bala dan musibah atau musibah itu walaupun oleh Allah SWT telah ditetapkan melalui lisan Rasulullah SAW itu sesuai dengan kadar kemampuan dan tidak mungkin lebih di atas kapasitas manusia, tidak mungkin. Ya. Dan bala itu memiliki hikmah yang besar. Ini yang jarang dipahami. Sehingga banyak orang yang berputus asa. Jamaah rahimakumullah, dalam satu hadis disebutkan asyaddun nas bala al-anbiya. Manusia paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Jadi tidak mungkin kita ini akan mengalami bala sebagaimana balanya nabi. Enggak mungkin. Nek balanya pasti, tapi tingkat balanya tidak mungkin karena tingkat imannya berbeda. Sumbal amsal fal amsal. Kemudian yang derajatnya di bawahnya nabi, kemudian yang derajatnya di bawahnya lagi. Nah, kita tuh derajatnya tuh di bawahnya nabi sing 14 abad kemudian. Akhir zaman. Ya toh? Akhir zaman. Misalnya dunia ini, Islam kok koyo ngono, kok kuwi radikal, kok langsung orang-orang di masjid. Nah, itu berarti balanya kalah. Ya. Seperti itu masih lesan. Belum seperti nabi. Nabi itu bagaimana coba? Ya, diusir, ya kan? Kalau dalam Quran surat berapa itu? Al-Anfal ya. Ayatnya 30 itu sangat jelas sekali. Orang-orang yang menerangkan tentang ilmu tauhid dan orang-orang yang beramal tauhid, maka pada hakikatnya dia pun akan mengalami bala yang sama sebagaimana nabi, walaupun tingkatan balanya berbeda. Ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَإِنْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ingatlah ketika orang-orang kafir di saat Nabi itu siapa? Yang tidak suka dengan imannya Nabi Muhammad, ya orang kafir. Orang kafir Quraisy itu selalu berpikir bagaimana caranya apa itu? Menangkap Nabi, memenjarakan Nabi, membunuh Nabi, dan mendeportasi Nabi. Usir. Bahasa kita deportasi Pak sekarang. Ya. Jadi orang kafir itu tugasnya begitu. Sejak dulu, sejak zaman Nabi, sampai sekarang. Maka jangan heran kalau ada persekusi terhadap orang yang beriman, terhadap ustaz, terhadap kiai. Gak heran, karena ayatnya sudah jelas. Ya, ketika mereka itu jujur menyampaikannya, maka yang terjadi adalah ayat ini. Ini dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau jenengan
Baca juga di dalam Quran surat Al-A'raf ya. Al-A'raf itu Quran surat nomor berapa? Nomor 7. Yang dengan tahu ayatnya 59. Ini adalah kisahnya Nabi Hud, Nabi Nuh, yang Nabi Hud 65-66. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ihdullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adaba yaumin adzim. Sesungguhnya telah Allah utus Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Ya qaumi ihdullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, mengabdilah kepada Allah. Jangan kamu mengabdi kepada yang lain selain Allah. Aku takut kalau nanti kamu akan ditimpa azab yang besar gara-gara dia mengabdinya bukan kepada Allah. Akan ditimpa azab yang besar. Masya Allah. Coba jadikan perhatikan lagi apa jawaban tokoh-tokohnya di saat kaumnya Nabi Nuh. Apa jawaban apa namanya bangsawan-bangsawannya atau kiai-kiainya pada saat itu? Ya namanya kiai kan tidak hanya baik apa ulama aja, ada dua ya, ada ulama suh, ada ulama warasatul anbiya, ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, ada Sunan Kuning, nah, kan gitu kan. Jadi bapak-bapak itu jadi tidak mesti semua itu kiai, ada yang baik, ada yang buruk, ada kiai warasatul anbiya, ada kiai yang su. Itu memang begitu. Ya, lah ini ada juga tokoh-tokoh yang tidak warasatul anbiya. Apa kata pemuka-pemuka kaumnya? Dia mengatakan qalan mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya wahai Nuh, kami memandang kamu itu dalam keadaan sesat yang nyata. Lagunya sesat. Padahal yang disampaikan wahyu. Jadi kalau jenengan menyampaikan wahyu dari Allah SWT, menyampaikan Quran, lalu kemudian ada orang mengatakan wah ini kuno ini zaman utai, itu wajar. Ada orang-orang yang mengatakan begitu. Siapa yang mengatakan? Bukan orang bodoh, bukan orang bawahan, bukan rakyat biasa, tapi tokohnya. Ya, ini menjadi sunatullah. Tak kasih contoh lagi. Ya. Yaitu tadi siapa? Nuh ya, sekarang Nabi Hud. Dalam surat Al-A'raf ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan Allah telah mengutus kepada kaum Ad. Siapa itu? Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud terhadap kaumnya? Sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Karena para nabi itu ketika diutus oleh Allah, dakwahnya sama, anibudullaha wastanibutuhun. Ya, ini sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain Allah. Mengapa kamu tidak takut? Mengapa kamu tidak takut kalau nanti azab itu akan diturunkan sebagaimana ayat tadi? Ya, yang Nabi Nuh itu. Apa kata tokoh-tokohnya? Qalal malakul ladzina kafaru min qaumi. Pemuka-pemuka yang kafir yang memusuhi Nabi Hud mengatakan, inna lana roka fi safahatin wa inna lana dhunnuka minal kadibin. Sesungguhnya aku memandangmu wahai Hud, kamu benar-benar dalam keadaan kurang waras. Lawan jogetan yang akhirnya karuan ganti ngajinya gitu. Ngaji ngantuk ya. Itu tokohnya. Ya. Masa Allah. Rupanya jambe itu ayo ya satu lho seperti lunyu di penek sih goblok seperti. Harus seperti lunyu. Ada lunyu ya dilap gitu.
Baik kula kon sampean ndi Pak carane entuk elah tak ketok gaji to. Jumbo iya sebab enak to malah wis ra kesel. Lha wis ngerti rungok dipake iki opo. Goblok nate nyampe ki atane iki diprotes opo. Lha Pak seneng-seneng ora ala. Kira aku cocok Quran to. Quran iku nek bani Quran surat Al-Mukminun. Nanti perah Quran surat Al-Mukminun. Mukminun itu nomor 31. Aja ditukul iki. Mulai ngomong-ngomong ayat nomor surat ditukul malah repot ya. Nah, ayatnya 115. Allah itu berfirman begini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk main-main, untuk balapan karung, untuk pedang jambe? Untuk dolanan dorok KPA yang lebih? Nah, kamu akan dikembalikan kepada Allah dengan penuh pertanyaan dan akan dipertanggungjawabkan. Boleh penting itu? Coba orang yang ini penting. Ayo kita takut saja ini. Nur jauh deh. Kiai ini kira-kira matinya paling pantas kapan? Ije apa? Kita takut. Ayo, Pak, jawab Pak. Ije apa kira-kira? Kiai itu. Nek mati, isek ngaji. Mulih ngaji. Jik sholat. Jik poso. Jik memean tangan di bujuni, oh itu ganjaran, itu memean tangan di bujuni, itu ganjaran, oke? Wah, ini kiai. Bagaimana pulau ini, nanti kiai itu mati ini pas sekat. Mati sak wong ini. Tapi ya, kira-kira lu pantas, lu pantas ini. Ya orang pantas, lu pantas kiai itu, mati ini. Ya, sing si, anu lah si ibadah. Ya, supaya pangan turun ini mati, enak tuh. Ya itu yang mati itu sekolah Quran alif lam mim oh, mati cek sujud terangin tangin mati orang turu mati mati itu pantasnya itu kan ya pantasnya karena apa nanti kita itu akan diwafatkan oleh Allah atas kebiasaan kita saya biasanya jogetan mati ini apa jogetan tenang itu bukan isen tuh itu balik kamu Pak Haji kok mati ini gue panggung lo bercerai lo harusnya kan rayenak belas itu namanya fitnah itu ya lah makanya kita berlindung kepada Allah ketika kita itu setelah sebelum salam itu ya sebelum salam itu kan doanya kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri ya wa min fitnatil mahya wa mamati akhir kita akan berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati kan enggak enak. Saya ini paling takut, tenang matinya dalam keadaan, sebenarnya apa kita gak tahu. Jangan lupa, itu adalah musibah sebenarnya. Ya, musibah yang kita harus hadapi semua itu. Jadi, apa yang tadi saya kisahkan dalam ayat itu Quran Surat Al-A'raf 59, 60, 65, 66 tentang Nabi Nuh, Nabi Hud itu memang betul. Karena apa? Diuji karena imannya sesuai dengan apa? Berat derajatnya. Maka manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian derajat di bawahnya, kemudian derajat di bawahnya. Untuk apa iman itu diuji? Untuk menyempurnakan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya. Maka disebutkan ya, wa in kana fi dinihi riqqatu butuli ala qudri dinihi. Kalau imannya kokoh, maka ujiannya juga berat. Kalau imannya lemah, ia pun akan mendapatkan ujian yang tidak sebagaimana yang punya iman yang berat. Wah, lha nek ngono aku tak duwe iman sing enteng-enteng wae, iman sing lemah. Ya, kemarin itu ada mungkin saya sudah cerita waktu minggu kemarin itu. Ya toh, saya punya teman pengajian ibu-ibu, Pak. Itu dia cerita begini, "Pak Ustaz, suami saya itu sebelum sakit itu kalau baca Quran sehari bisa satu juz bahkan lebih. Tapi setelah sakit itu cuma 2 lembar maksimal." Kenapa soalnya aku maca sajus sampai luweh aku teke iloro rasa budu rahimane kan dan kalau tadi piye ta iki malah mikire kaya ngono ya aku nek kowe ora ngaji mesti bojo sama kowe Pak lha yo ki kula kok ngaji wong ora ngaji ngono ki mesti salah-salah lek mikir ngono ki padahal Allah ketika memberikan ujian itu mesti kadarnya sekali lagi itu di bawah kemampuan kita. Lain dengan guru sekolah. Guru sekolah itu kalau ngasih ujian ya,
yang diuji itu kelas 3 SD kadang dia lupa atau dia copy paste gitu, keliru soal kelas 6 dan dia kena dengan kelas 3. Nah itu kadang seperti itu manusia. Nah Allah gak mungkin keliru. Gak mungkin keliru, Allah itu gak mungkin keliru. Untuk itu jangan Allah, mari kita lihat apa hikmahnya dan musibah ini. Fama yabarakul balak bil abdi hatta yatruku yamsi alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Maka ujian itu kata Rasulullah, ini hadis riwayat Bukhari ya, akan senantiasa menyertai seseorang. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan ya, la yazalul balak awil mu'mini wal mu'minat. Tidak akan pernah berhenti namanya balak itu menimpa orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada orang ngomong, lah ya kok diuji orang rampung-rampung barang aku orang ganti bojoku, oh ganti aku, ganti meneh adikku, ganti. Ya memang ono iku. Terus selama masih hidup, ya balak itu masih ada. Kok kan mati lah ya jalur balak. Enggak akan pernah berhenti. Ya. Jadi seperti itu, kita harus paham untuk apa balak itu diturunkan oleh Allah. Beliau Rasul mengatakan ujian itu akan senantiasa menyertai seorang hamba sampai menjadikan dia hamba tadi berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak memiliki dosa. Saya mau tanya sama ibu, Bu, nanti nyuwun untuk musibah betul? Bapak-bapak, nanti jalur musibah, betul gak? Tapi sak jani sama ini pun jalur, berarti kau ini sampai rasa jani. Ayo, siapa yang ngerti kapan sampai jalur musibah? Ayo, di saat istighfar, barengan bersolat, istighfar astagfirullah. Ben apa ini istighfar? Di ngapura dosa ini. Cara Allah mengampuni dosa itu dengan musibah. Berarti kan sampai jalur musibah tuh. Berarti nek ora ora istighfar panjenengan. Kok keliru meneh itu. Ya, ada seorang perempuan, Pak, ibu-ibu itu tanya sama saya begini, Pak. Walaupun dia ibu-ibu manggil saya Mas. Karena istri saya itu ponakannya. Begini, Mas, saya mau tanya. Bulan lalu saya dioperasi payudara saya. Minggu kemarin saya jatuh di kamar mandi. Padahal saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya sholat malam, saya sedekah. Waduh, ya, masya Allah. Apa? Waktu itu saya bilang, ya itu tadi, belum saya menjadikan sholat betul. Iya. Setelah sholat yang dibaca apa? Istighfar. Buat apa istighfar? Minta ampun. Itulah cara Allah mengampuni sampai. Lalu jalan ampun kan baru tiga ikut malam telur. Jadi mudeng berarti yang mau istighfar ini bakal diampuni dengan cara seperti itu. Ya, ini harus mudeng nih kita nih sekarang. Jadi istighfar berarti siap untuk balas. Mulai, ya Pak ya. Oke, baik. Jadi balas itu sebenarnya bagi orang beriman bisa menjadi ampunan. Bagi orang kafir bisa jadi atau orang maksiat bisa menjadi apa? Peringatan sehingga dia kembali kepada Allah atau dia tambah kekufurannya. Ya, tapi kita tidak menyadari sehingga ketika kita itu masya Allah kemarin sudah saya sampaikan barangkali salah satu hadis Rasulullah SAW. Kalau saya tanya ibu-ibu pengen punya suami bagaimana, ibu pengen punya suami yang soleh, yakin? Ya. Nanti saya tanya bapak-bapak pengen punya istri yang seperti apa, solehah, betul? Ya. Orang tua pengen punya anak seperti apa? Soleh, solihah, yakin? Ya, baik. Nabi mengatakan, inna solihina yusaddadu alaihim. Orang soleh itu, kata Nabi, akan menghadapi kondisi-kondisi yang berat. Kadang orang itu kerjaan, suwe kali kerjaan. Nah, tapi soleh. Ayo. Kondisinya berat. Kadang sehari makan, kadang sehari tidak. Iya lah. Saya pernah bicara sama anak saya waktu itu, kamu tak kasih tahu ya, namanya orang soleh itu kondisinya berat. Orang soleh itu tidak seperti yang kita gambarkan, ganteng, ya kan, punya mobil, punya kerjaan, gajinya besar, sehat, terus enggak.
Orang soleh itu kadang-kadang wireng, pesek, nganggur sisa, tapi hafal Quran. Itu kadang soleh. Belum gini misalnya sampai dalam itu ketika kayak ngono tuh Quran. Boten nggih? Nah, berarti aku sih tuh ngene. Jadi jalur iki anake Pak Dintuke sing soleh. Tapi ternyata dalam keadaan yang tidak kita kehendaki, itu disebut soleh yang tidak kita kehendaki. Nah, repot itu. Kita itu minta-minta sendiri, begitu Allah mau kasih kita enggak mau. Yang kurang ajar siapa? Ya kita, gitu. Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. Sudah. Enggak mungkin enggak baik, pasti baik. Kalau Allah kasih sakit sama kita, itu pasti baik, ada tujuannya. Hanya nanti kita itu seperti apa memandangnya terhadap musibah ini. Masya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa innahu la yusibu mu'minan nuktatun min syaukati wa ma fawqa dhalika illa hutat biha anhu khati'ah wa rufi'at biha darajah. Dan bahwa tidaklah satu duri pun yang terkena terhadap orang mukmin siapapun ya, yang lebih dari itu, melainkan akan dihapus darinya satu kesalahan dan diangkat satu derajat. Sampai nanti dibekam, ceplosin itu mengaku dosone diangkat. Duri, karet barang ya, tertusuk duri, ibu-ibu lihat dodomi kadang-kadang kena jarumnya. Jangan mengulang begini, maksud saya. Jadi dosa itu mengakibatkan adab. Saya pernah satu ketika dimintai tolong sama teman saya waktu itu. Dia telepon begini, Pak Ahmad, saya minta tolong, keponakan saya ini tidak makan, tidak minum sudah 1 bulan lebih. Di rumah sakit Karyadi sudah 1,5 bulan. Di rumah sakit Islam Kendal juga 1,5 bulan. Kenapa gak bisa makan, kenapa gak bisa minum? Itu mulutnya bergerak, bau bergerak, kenain kayak apa itu namanya mas orang bar loro itu terus korengan ya pak ya, kena koreng bukan sariawan, kalau sariawan harus bisa makan, ini nggak bisa, nutup. Masya Allah waktu itu nggak bisa minum, jadi dia makannya melalui infus. Anak SMP kelas 2. Nah, saya datang, yang saya obati bukan anaknya. Yang saya obati siapa? Ibunya. Rupanya setelah diselidik, ibunya ini, ya maaf ini, ibunya ini suka ngomelin orang. Suka fitnah sana, fitnah sini, terus begitu. Dari kemaksiatan ibunya inilah Allah hukum melalui anaknya. Makanya sebelum saya obati ya, maaf ya, kalau kita punya masalah seperti itu, coba introspeksi aja bapaknya. Karena apa? Ulama salam mengatakan sungguh kemaksiatanku itu berpengaruh terhadap keluarga dan kuda tungganganku. Masya Allah. Jadi kejadian-kejadian yang ada pada keluarga kita ini disebabkan karena itu. Sebelum saya bertanya nanya, ibunya sana sehati, mau berubah tidak, mau tobat tidak? Tapi ada beberapa obat. Syarat C obat itu di rumah. Ya, begitu ibunya sudah selesai sana sehati dan mau berubah akhlaknya, tinggal saya tetesin aja. Terus yang betul-betul bercair itu diusapi. Saya waktu itu datang jam 11.04 kurang lebih. Begitu jam 12 sholat, apa yang terjadi? 12:30 sudah buka dan minta minum. 12:30 buka. Jam 4 sudah bisa mengatakan mak pulang. Masya Allah. Padahal itu sudah 1,5 bulan disalepin, diopo-opoin. Kenapa? Ya karena kita itu mengandalkan kepada obat. Kita tidak tahu bahwa kita itu punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Permasalahannya tidak diselesaikan, ya enggak akan selesai. Kemaksiatan orang tua ini tidak ditobati, berarti masih punya masalah dengan Allah. Allah enggak akan sembuhkan. Selesaikan dulu, tobat dulu. Selesai usai kalau Allah berkasih. Jadi cara mengobati penyakit itu
Ya, kalau jenengan kelupuk itu hanya wasilah saja. Wasilah. Kadang-kadang ada orang kesampuran, obatnya apa? Oh, obatnya itu anu, kersem. Ya cocok buat situ, belum tentu cocok buat saya. Belum tentu cocok buat yang lain. Faktanya apa? Faktanya ini, bapak-bapak yang di sini ngonsen, kalau sakit kepala obatnya beda-beda. Ya kan? Enggak sama kan? Enggak sama. Itu menunjukkan apa? Bahwa obat itu hanya wasilah. Yang menyembuhkan itu Allah. Tapi ini kita enggak sadar itu di situ. Jadi musibah itu bisa diselamatkan kalau kita mau kembali kepada Allah. Ya, baik. Kemudian jawabnya Allah. Ada juga ini hikmah daripada musibah. Satu tadi apa? Diampuni kesalahannya, dosanya, diangkat derajatnya. Baik, ada satu hadis yang lain. Inna rajula la yakulu lahu indallahi manzilah wa ma yablughuha bi amalin fala yazallahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighuhu iyyaha. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar bisa mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Jadi kan pengin didudukan yang seperti apa? Ya. Kalau kita pengin mendapatkan kedudukan di sisi Allah, insyaallah berarti tergantung sejauh mana kita menempatkan Allah pada kedudukannya. Ini rumus, Pak. Ya, rumusnya begitu. Ada satu riwayat ya dari Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Su'adul Iman. Dan Al-Mundhiri mengatakan hadis ini hasan. Maka na yuhibbu ayya'lamu manzilatahu indallahi falyanzur kaifa manzilatallahu indahu. Fa innallaha yanzilul 'abdi minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Barang siapa yang ingin tahu kedudukannya, tempatnya di sisi Allah, maka lihatlah tempat Allah di sisinya. Allah itu di nomor berapa? Kalau kita sakit menempatkan obat nomor satu, kalau kita kerja menempatkan ikhtiarnya nomor satu, dan Allah di nomor sekian kan, maknanya apa? Disitulah nanti kita akan ditempatkan oleh Allah kedudukannya. Kalau kita menempatkan Allah itu kedudukannya di nomor satu, ya. Di sini dikatakan karena sesungguhnya Allah itu menempatkan kedudukan seorang hamba ini di sisinya sesuai dengan menempatkan Allah di sisinya itu sejauh mana? Ya, ambal ambia wa man tabi'ahu bi ihsanin wallahu ta'ala indahu durraqimil wahid. Adapun para nabi dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka kedudukan Allah di sisi mereka itu nomor satu. Orang sakit mendudukan Allahnya di mana? Nomor berapa? Nomor satu? Atau kesekian. Kebanyakan orang ketika sakit itu Allah didudukan bukan nomor satu, obat yang nomor satu, dokter yang nomor satu. Aku orang itu dokter dalam hari kan, bukan Allah. Aku orang itu obat itu orang mari, itu bukan Allah lagi. Makanya jawab Rasulullah, ketika kita itu pengen tahu kedudukan kita sejauh mana kita itu mendudukan Allah, makanya tadi yang hadis yang disebutkan, sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar bisa mendapatkan kedudukan di sisi Allah, dan dia bisa mencapai kedudukan itu bukan karena amalannya, bukan karena amalannya dilakukan, bukan. Kadang-kadang orang mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah itu bukan karena amalannya, tapi karena apa? Tapi karena Allah terus mengujinya. Dan apa dengan apa yang dia tidak suka? Begitu bojo ayu dan welek, tapi solihah, sabar dia, sama tidak diopeni gitu. Masya Allah. Ya, wedu elek tapi soleh, solihah. Mulai dari bujuk itu rasa ayu-ayu. Yang welek untuk awet jalan, tinggal mati untuk awet. Orang ini sih kempet. Masya Allah. Jadi Allah itu terus mengujinya dengan apa yang tidak dia sukai. Bisa jadi istrinya, bisa jadi anaknya, bisa jadi pekerjaannya, bisa jadi kondisi hidupnya tidak disukai. Tapi dia sabar. Sampai mengantarkan kepada kedudukan yang tadi disebutkan. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Apa kata
penulis buku ini saya ambil, saya kutip kalimatnya penulis buku ini, wahadihi sunnatullah, ini adalah sunnatullah. Ya, masya Allah. Jadi jamaah Allah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu masih duduk bersama para sahabat. Ini saya mau tanya sama sampean, jajal sampean jawabannya apa? Saya kira sama dengan para sahabat, ya. Ketika Rasul duduk dengan para sahabat, ditanya, wahai para sahabat, maukah kamu sehat terus gak pernah sakit? Coba jawaban sampean mau apa? Apa jawabannya? Ya, ya kan? Mau ya Rasulullah gitu. Para sahabat jawabannya kode kok sampean? Wah, masa kalau sampean tidak jatuh ya? Ya jawabannya kode. Tapi jawaban itu tidak disukai sama Nabi. Tidak disukai. Apa kata Nabi? Apakah kamu ingin seperti keledai yang kuat? Itu nanti keledai yang sehat, terus keledai gitu. Kalau nanti kayak lorah itu alhamdulillah. Karena apa? Ada di situ ampunan pahala yang berlipat ganda. Wah ini mana dunia ini keledai, seperti keledai. Mau kamu seperti keledai yang kuat? Tidak ya Rasulullah. Bukankah seorang mukmin itu ketika ditimpa musibah, di situ Allah akan ampuni, kemudian dilipat gandakan pahalanya, diangkat derajatnya. Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya kita itu kena musibah itu udah terima saja, tinggal muhasabah ini karena dosa apa karena iman gitu ya. Kalau karena dosa ya segera bertaubat. Kalau karena iman ya ditingkatkan. Makanya ada ulama, saya pernah baca satu risalah itu, dia mengatakan seandainya manusia itu tahu hakikat musibah, maka dia akan meminta kepada Allah musibah sepanjang hidupnya. Karena tahu hakikatnya loh. Makanya nanti kalau dalam pembahasan kitab Tazkiyatul Nufus itu di bab sabar itu, ketika dia itu kena musibah lalu ingin keluar dari musibahnya, dia mengetahui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu termasuk sabar. Tapi kalau orang sudah rindu, dalam bab rindu itu tidak peduli, baik sembuh, baik enggak, tak urusan, yang penting Allah rindu kepada saya. Berarti ketika kita ingin sembuh, kita ingin keluar dari kerinduan Allah. Padahal kita minta rindu Allah, kan gitu ya. Saya ulangi ini sebagai penutup nih. Ya. Kadang-kadang orang bilang, apa yang kamu cari? Nanti rindunya Allah, yakin kamu cari rindunya Allah. Kalau ternyata Allah lebih ridho, kamu dalam keadaan lumpuh bagaimana? Mau terima dan? Enggak, berarti kamu terus katanya mau minta ridhonya Allah. Ya kan? Makanya zaman Allah ini sebenarnya masih banyak yang saya bahas. Ya karena ada solusi. Solusi menghadapi musibah. Tak kutipkan satu perkataan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini zaman Allah itu pernah ditanya, ya, dalam satu riwayat itu, ma baqiyali sururi illa fi mawaqi'il qadri, aku tidak memiliki kebahagiaan, kata beliau, selain menerima apa yang ditakdirkan kepada. Itu Umar bin Abdul Aziz atau Ibnu Umar. Wakilah lalu matas tahi. Ketika beliau ditanya lagi, apa yang paling kamu sukai, apa yang paling kamu senangi, jawaban beliau, ma yubdiyallah azza wa jalla. Dia mengatakan, yang paling aku sukai adalah semua apa yang ditetapkan oleh. Masya Allah, kalau kita sudah tahu ilmunya memang Yus menemui ketika harus duitnya hilang itu gak apa-apa, ya. Emasnya hilang lebih tukuh ini telung gram ibu pun non saya udah dengar baru lima itu senengnya gak karuan, ya, buyang buyu sampai dilapin, ya. Pak turun raiso nyimpen di kangelan malah loro, duit emas malah loro nyimpen di bingung tinggi, bingung pun ini cukup anak pun ini pun cukup maling ganas tuh bingung raiso tuh. Pulau itu sebenarnya orang yang model begitu itu sedang disiksa oleh dunia. Ya, saya punya motor Pak Win. Itu kalau
di rumah enggak pernah masuk rumah, tapi di luar terus. Kayaknya sama ini cukup, enggak cukup wala. Oke, rono-rono gua pulang. Tapi begitu saya dipinjemi Pak sekopi, Pak. Rasa turun. Ini hilang ya, beda. Sama ternyata dunia itu menyiksa betul. Makanya sudah lah, terima aja. Kalau tidak punya 70, terima ya. Ya, terima aja. Jadi ini jawaban yang betul ya. Semua yang ditampar lalu pasti baik. Pasti baik sudah. Ya, jadi kita mencoba untuk belajar menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Apa yang diridhoi oleh Allah itulah yang terbaik. Tapi kadang-kadang keridhoan itu belum tentu menjadi apa yang kita suka. Baik, saya tutup dulu ya. Dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah, minggu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.